itu ni mau nak kongsi cara mula bipang nasi kering ataupun kini orang madah nak tahu okay, untuk kudap-kudap langgar TV atau nasi kering, nasi yang kelebihan makan kita jemur, kumpul lah jemur jadi macam tu. Untuk kacang tanah mun ada lengak bagus lagi. Nemok akan gunakan gula kabung. Tak ada gula pun, kita gunakan gula kabung. Satu ni dan campur dengan gula biasa. Kalau orang nak guna apa, oven boleh juga. Terus hangai dalam kuali pun boleh juga. Ini adalah kacang yang dah kita sangai ataupun goreng tanpa minyak. Kita buang kulitnya. Panas lagi ni. Kacang juga telah buang kulit ini. Goreng ni mesti api dia biasa ada tak besar tak kecil. Kalau api yang terpadam dengan penggoreng dia tak akan kembang. Dia terbang tu dia akan apa, macam tak mengembang, macam masih macam nasi. Kalau goreng jangan api yang terpadam. Mau susah letak apa? Lengak depan sawah. Lengak atau bijan. Tapi cari kat kedai depan tu, kedai tu tak ada jual sempena KFP ni. Tak ada jual bijan ni. Cari-cari pun tak jumpa. Kita guna bahan apa yang ada. Kalau kita sawak, kita buat ni, kita guna gula apung. Lagi sedap. Kat sini kita guna gula melaka tu. Gula ataupun gula gabung. Lagi kalau korang goreng, korang nak dia putih, korang cepat-cepat buat. Kalau korang nak dia kuning, korang biar sekejap. Kalau putih macam ni, korang pun buat. Memang goreng, goreng kuning dan putih. Korang tengok api dia tadi terpadam sekejap. Memang letak dia tak mengembang. Kau tunggu pun dia tak akan kembang. Tengok dia macam ni je selata. Dia tak kembang cantik. Kalau nak buka kipas, api dia terpadam sekejap. Kau tengok itu mana jadinya. Dia tak mengembang. Dia masih macam ni. Tapi dia masak tapi dia tak kembang. Dia tak cantik. Tadi juga korang nak tengok. Ni dia kembang. Tengok dia kembang. Ni nemok goreng. Ada yang nemok goreng kuning, goreng putih.
Iya, tak akan kembang. Kedua, dia tangkat jadi. Cuma gunakan gula kabung satu, itu tadi 1 buku. Kemudian gula pasir 8 sendi. Tetap stok tak cukup, kita gunakan, campurkan dengan gula pasir. Inilah namanya resepi. Resepi sedikit digunakan apa yang ada dalam rumah. Letakkan air sedikit. Masak sampai gula larut. Gula. Inilah kejadian tadi. Setelah gula masak, kita letak nasi kering yang kita dah goreng dengan apa? Dengan kacang tanah. Nemok tak buat dia membeku. Bang, nemok buat sudah yang dapat dipegang macam ni, makan macam ni. Tak nak dia, ada orang buat ni, dia guna, dia buat keras, dia letak dalam satu bekas, dia potong. Nemok tak? Nemok buat ni, buat dia rapuh. Dan kita makan macam makan kunci depan TV. Sekejap. Siap. Inilah rupanya yang kita buat tadi. Hasil daripada nasi yang kita jemur, kemudian kita goreng. Bila nasi itu dah kering, kita goreng. Beginilah jadinya. Nasi itu mengembang jadi keropok. Campur dengan kacang, dengan gula apung ataupun gula kabung. Gula pasir pun boleh. Kita buat, tak buat apa? Kita tak buat dia. Tengok dia dapat dipegang. Kita tak buat dia mengeras macam orang lain buat tu. Dia buat dia keras, kemudian dia potong-potong. Kita tak nak. Sebab macam ni kita nak kita sedap makan. Sedap. Okey teman-teman, selamat mencuba resipi Nek Mok. PKP ni kita duduk depan TV. Kan lama duduk depan TV. Solat duduk depan TV, makan tu je kerja kita kan. Jadi kita makanlah, buatlah benda ni. Taklah kita ulang-alik nak pergi kedai beli, beli kerupuk, beli apa benda. Ni kita buat sendiri lebih baik. Okey, terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa like and subscribe Nek Mok. Bye.